Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak teman-teman. Hari ini kakak sudah di tengah sawah lagi teman-teman. Lihat teman-teman, cerah ya teman-teman. Wadidaw, kakak akan menangkap ikan lagi teman-teman menggunakan seset ini teman-teman. Lihat teman-teman, kakak ada di pembuangan kolam ikan teman-teman. Biasanya di sini banyak ikan-ikannya teman-teman. Nanti kita seser saja teman-teman. Tonton di channel Avendi Sukarnain juga teman-teman. Mantap. Kita jalan teman-teman. Menuju lokasi penangkapan ikan hias kita teman-teman. Wadidaw. Kakak sudah membawa seser ya teman-teman. Ya teman-teman, rawa-rawanya teman-teman. Pasti banyak ikannya nih teman-teman untuk makan. Monster teman-teman, airnya juga sangat jernih ya teman-teman. Tonton sampai selesai ya teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, kakak sudah sampai di spotnya ya teman-teman. Lihat teman-teman, ikan apa saja ini teman-teman. Wah, ada kura monster, mujair slayer, ada lele teman-teman, ada juga spot biru teman-teman. Lumayan besar ini teman-teman, spot biru teman-teman. Wah, ini jumbo semua sih ini teman-teman. Lihat teman-teman, kura monster sangat dominan teman-teman. Wadidaw. Wah, mau ngapain itu teman-teman kura monster teman-teman. Lihat teman-teman, angkat saja teman-teman dari belakangnya teman-teman, angkatnya teman-teman. Wadidaw. Wow, sangat eksotik ya teman-teman. Lihat teman-teman, wow, seperti ini ya teman-teman bawahnya teman-teman. Ekor juga sangat panjang nih teman-teman. Kita masukkan saja teman-teman ke dalam akuarium ini teman-teman. Langsung kita rilis teman-teman. Twing. Wow, lihat teman-teman, besar seperti Godzilla teman-teman. Kita masukkan lagi yang lain teman-teman untuk teman kura monster teman-teman. Wadidaw, ada spot biru teman-teman. Wow, masuk ya teman-teman. Mantap sekali teman-teman spot birunya teman-teman. Wah, spot birunya besar teman-teman, sangat biru ya teman-teman. Wadidaw, masukkan lagi teman-teman. Wah, itu dia teman-teman, spot biru ya teman-teman. Wow, masukkan lagi teman-teman, mujair slayer ya teman-teman, yang besar teman-teman. Lihat teman-teman, wah, masuk sendiri ya teman-teman. Wah, berarti ini isinya semua yang besar-besar ya teman-teman. Lihat teman-teman, ada mujair slayer yang besar. Wow, apakah kura monster terganggu atau tidak teman-teman? Wah, kakak takut semua dimangsa kura monster ya teman-teman. Nanti habis koleksi kita teman-teman. Wow, kita masukkan lagi teman-teman. Wah, ada lele juga nih teman-teman. Lihat teman-teman, lelenya teman-teman. Wah, didaw, sangat lincah teman-teman, lele teman-teman. Wah, apakah mau masuk atau tidak ya teman-teman. Wah, yang masuk malah mujair slayer yang sedang teman-teman. Lihat teman-teman, langsung kita rilis aja teman-teman. Itu dia teman-teman, salahnya kita serok sekalian teman-teman. Wah, masuk ya teman-teman. Wah, kura monster sangat suka makan lele teman-teman. Wah, ini adalah lele sisa-sisa makan kura monster ya teman-teman. Wadidaw. Masih ada atau tidak ya teman-teman. Wah, ternyata masih ada teman-teman. Ini adalah anakan spot biru yang tadi ya teman-teman. Ini kan masih kecil teman-teman, spot biru ya teman-teman. Wah, masuk sendiri ya teman-teman. Kita rilis di akuarium atas ya teman-teman, spot biru ya teman-teman. Lihat teman-teman warnanya teman-teman. Wah, itu dia teman-teman, spot birunya teman-teman.
Wah, mantap sekali ya teman-teman. Wadidaw, masukkan lagi teman-teman. Wah, ada dua cepat biru ya teman-teman. Lihat teman-teman. Wah, kakak dapat lagi teman-teman. Wadidaw, sangat cantik teman-teman. Masukkan lagi teman-teman. Tuing. Wow, ada dua ya teman-teman. Cepat biru kita teman-teman. Apa lagi teman-teman? Wah, ada apa ini teman-teman? Wah, ini adalah anakan mujair slayer teman-teman. Wah, langsung tangkap saja teman-teman. Wah, dapat satu ya teman-teman. Langsung saja teman-teman. Tuing. Wah, itu dia teman-teman. Anakannya teman-teman. Spot birunya di atas teman-teman. Lihat teman-teman. Sekali fokus teman-teman. Ada mujair merah juga teman-teman. Wah, masuk ya teman-teman. Langsung kita masukkan lagi teman-teman. Wow, itu dia teman-teman mujair merah kita teman-teman. Lihat teman-teman, spot biru juga di atas ya teman-teman. Wow, itu dia mau fokus teman-teman. Nah, apa ya teman-teman? Karena kotor teman-teman. Wadidaw, dari jauh bisa fokus teman-teman. Wah, kemasukan semuanya teman-teman. Wow, ini dia teman-teman ikan yang koi yang besar teman-teman. Wah, kita dapat 5 ekor teman-teman. Lihat teman-teman, dari review sedikit teman-teman. Wadidaw, langsung kita. Wah, ini kura monster lagi ngapain teman-teman? Ada yang tahu teman-teman? Wadidaw, kita masukkan semua teman-teman. Wow, itu dia teman-teman. Sudah berwarna-warni ya teman-teman. Masukkan lagi teman-teman. Wow, kita dapat 2 ekor teman-teman. Lumayan nih teman-teman. Wadidaw, langsung saja kita rilis teman-teman ke dalam akuarium kita ya teman-teman. Wadidaw. Wah, itu dia teman-teman. Lihat teman-teman, kura monster sangat mendominasi teman-teman. Wadidaw, mantap sekali teman-teman. Koleksi ikan hias kita teman-teman. Kumpulkan saja semuanya teman-teman. Wah, langsung masuk dua-duanya ya teman-teman. Lihat teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Mantap sekali ini teman-teman. Masukkan lagi teman-teman ya teman-teman. Wah, kura-kura monster berulah teman-teman. Wow, lihat teman-teman berenang teman-teman. Wow, seperti ini ya teman-teman cara berenang kura-kura monster teman-teman. Lihat teman-teman. Wadidaw. Wah, yang terakhir ada kura Brazil teman-teman. Kura Brazil kita tangkap pakai tangan saja teman-teman. Lihat teman-teman. Wow, bersembunyi ya teman-teman. Lihat teman-teman. Wow, seperti itu cara kura Brazil berenang di alam liar teman-teman. Seperti ini ya teman-teman wujud kura Brazil teman-teman. Wow, plastronnya kuning, percorakan hijau. Lihat kupingnya merah teman-teman. Red Air Slider teman-teman, bahasa Latinnya teman-teman. Ini nama kura Brazil tapi bukan dari Brazil ya teman-teman. Ini adalah dari Amerika teman-teman, benua Amerika. Lihat teman-teman. Wah, ini adalah kura-kura sejuta umat teman-teman. Karena harganya sangat murah ya teman-teman. Dan juga perawatannya sangat mudah teman-teman. Kita masukkan ke dalam akuarium yang atas saja teman-teman. Lihat teman-teman. Tuing. Wow, itu dia teman-teman. Wadidaw, lumayan ya teman-teman. Wah, sepertinya
memiliki teman, teman-teman. Ikan sepat birunya berteman dengan kura Brazil, teman-teman. Lihat, teman-teman. Wadidaw. Lihat, teman-teman. Kura monster, teman-teman. Di akuarium bawah, teman-teman. Ikan apa saja, teman-teman. Wadidaw. Wow, lumayan banyak ya, teman-teman. Sampai segitu dulu, teman-teman, video ini, teman-teman. Bantu channel kakak untuk berkembang dengan cara subscribe, like, dan share ya, teman-teman. Tunggu video selanjutnya, teman-teman. Dadah.